Berikut daftar resmi 29 pemain timnas Indonesia U23 yang TC di Bali untuk persiapan Piala AFF U23 2022. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U23 untuk persiapan tampil di Piala AFF U23 2022 yang akan berlangsung di Kamboja pada 14 sampai 26 Februari 2022. Para pemain akan menjalani TC di Bali selama sepekan yang dimulai pada Rabu 2 Februari 2022. Rombongan timnas U23 dijadwalkan terbang ke Kamboja pada 10 Februari mendatang. Dari 29 nama pemain yang dipanggil untuk TC timnas U23, Persija Jakarta menjadi tim yang paling banyak pemainnya. 5 talenta muda Macan Kemayoran dipanggil untuk bergabung. Dan berikut nama-nama pemain yang dipanggil STY untuk membela timnas U23. Cekidot. Dan untuk penjaga gawang utama Muhammad Riyandi Barito Putra, umur 22 tahun, posisi kiper. Adi Satrio, Persik Kediri, asal Tangerang, umur 20 tahun. Berikutnya Cahya Supriyadi, Persija Jakarta, lahir Karawang, umur 18 tahun. Berikut daftar bek timnas U23. Yang pertama ada Rizky Ridho, Persebaya Surabaya, lahir Surabaya, umur 20 tahun. Berikutnya Alvendra Dewangga, PSIS Semarang, umur 20 tahun, posisi bek tengah. Gakang Rudianto, klub Persib Bandung, umur 19 tahun, posisi bek tengah. Komang Triarta, Bali United, lahir Madenan, Bali, umur 20 tahun, posisi bek tengah. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, lahir Jakarta, umur 18 tahun, posisi bek tengah. Pratama Arhan, PSIS Semarang, lahir Blora, umur 20 tahun, posisi bek kiri. Selanjutnya ada Irsan Lestaluhu, klub Persipura Jayapura, lahir Ambon, umur 22 tahun, posisi bek kiri. Bagas Kafa, klub Barito Putra, lahir Magelang, umur 20 tahun, posisi bek kanan. Bayu Fikri, klub Persib Bandung, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 10 Agustus 2001, umur 20 tahun. Ahmad Figo, klub Arema FC, lahir Malang, umur 20 tahun, posisi bek kanan. Selanjutnya, daftar gelandang timnas U23. Rahmat Irianto, Persebaya Surabaya, lahir Surabaya, umur 22 tahun, posisi gelandang bertahan. Kanu Helmiawan, klub PSS Sleman, lahir Jakarta, umur 20 tahun,
posisi gelandang bertahan. Komang Teguh, klub Borneo FC, lahir Bangli Denpasar, umur 19 tahun, posisi gelandang bertahan. Berikutnya Eka Febri Setiawan, klub PSIS Semarang, lahir Tuban, umur 21 tahun, gelandang bertahan. Syahrian Abimanyu, asal klub Persija Jakarta, lahir Banjarnegara, umur 22 tahun, posisi gelandang tengah. Berikut ada Beckham Putra, Persib Bandung, lahir Bandung, umur 20 tahun, posisi gelandang serang. Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya, lahir Jakarta, umur 17 tahun, posisi gelandang serang. Berikutnya ada Genta Alparello, asal klub Arema FC, lahir Padang, umur 20 tahun, posisi gelandang serang. Berikut daftar penyerang U23 Timnas Indonesia. Subhan Fajri, Persiraja Banda Aceh, lahir Biren, umur 18 tahun, posisi sayap kiri. Gunansar Mandoen, asal klub Persipura Jayapura, lahir Sarmi Papua, umur 21 tahun, posisi sayap kanan. Selanjutnya Ronaldo Kuate, Madura United, lahir Yogyakarta, 17 tahun, posisi sayap kanan. Berikut Ramai Rumake, asal klub Persipura Jayapura, lahir Jayapura, umur 19 tahun, posisi sayap kanan. Irfan Jauhari, klub Persija Jakarta, lahir Semarang, 21 tahun, posisi sayap kanan. Muhammad Iqbal, klub Persita Tangerang, umur 21 tahun, posisi sayap kanan. Selanjutnya Hanis Sagara, asal klub Tira Persikabo, lahir Bojonegoro, umur 22 tahun, posisi striker. Dan pemain terakhir Taufik Hidayat, Persija Jakarta, lahir Bandung, 16 Desember 1999, umur 22 tahun, posisi striker. Berikut pelatih kepala Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, Korea Selatan, lahir 11 Oktober 1970, umur 51 tahun, formasi andalan 4-3-3 bertahan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.